Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majlis ilmu di Masjid Al-Bayyinah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan memulai mempelajari tafsir Suratul Isra atau juga disebut dengan tafsir Surah Bani Israil. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, hidayah dan taufik untuk bisa mempelajari ayat ini, memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami beri barokah lingkungan yang ada di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Innahu wassami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi. Yunazzihu ta'ala nafsahu al-muqaddasata wa yu'adzimuha li'anna lahu al-af'al al-azimata wal-minan al-jasimata allati min jumlatiha an-asra fi'abdihi
wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-masjidil harami alladhi huwa ajalul masajidi ala al-itlaq ila al-masjidil aqsa alladhi huwa min al-masajidil fadilati wa huwa mahallul anbiya'i. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya yang suci dan mengagungkannya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perbuatan-perbuatan yang mulia. Dan karunia-karunia yang besar. Di antaranya ialah Allah memperjalankan hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang merupakan masjid yang paling mulia secara mutlak menuju Masjidil Aqsa yang termasuk di antara masjid yang memiliki keutamaan karena menjadi pusat dakwah para nabi. Fa usriya bihi fi lailatin wahidatin ila masafatin ba'idatin jiddan. Warja'a fi laylatihi wa arahu Allahu min ayatihi mazdada bihi hudan wa basiratan wa sabatan wa furqanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, ini diperjalankan di petualam ya, dalam satu malam ke tempat yang memiliki jarak yang sangat jauh sekali dan kembali juga ke tempat semula di malam itu juga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada beliau sebagian tanda-tanda kekuasaannya yang menyebabkan semakin bertambah petunjuk untuk beliau, bertambah basirahnya, bertambah kekokohannya, dan bertambah pula furqannya yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa hadha min i'tinanihi. Wa hadha min i'tinaihi. Ta'ala bihi wa lutfihi. Haitsu yassarahu lil yusra fi jami'il umurihi wa hawwalahu ni'aman faqa biha al-awwalina wal-akhirina. Peristiwa ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat perhatian dengan Nabi, sangat bersikap lemah lembut terhadap beliau.
Allah memberi beliau kemudahan untuk melakukan sesuatu yang mudah dalam segala urusannya. Memberi kepada beliau limpahan nikmat-nikmat yang mengungguli orang-orang yang dulu maupun yang akhir. Wa dhahirul ayati annal isra'a kana fi awwalil lail wa annahu min nafsil masjidil haram lakin thabata fi sahih annahu usriya bihi min baiti ummi hani fa ala hada taqulul fadilatu fil masjidil haram disairil haram faqulluhu tatada'afu fihi al-ibadatu katada'u fiha fi nafsil masjid. Menurut dohir ayat ini bahwa peristiwa Isra terjadi di awal malam dan terjadi di Masjidil Haram. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa beliau diisrakan dari rumah Ummu Hani. Maka berdasarkan pendapat ini, keutamaan yang didapatkan dalam Masjidil Haram berlaku untuk semua tanah haram yang ada di sekitarnya. Maka semua yang termasuk tanah haram, ibadah-ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Ya. Seperti dilipat gandakan jika ibadah dilakukan di Masjidil Haram. Wa annal isra'a biruhihi wa jasadi ma'an wa illa lam yakun fi dhalika ayatun kubra wa mankibatun adhimatun. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra itu dengan roh dan jasadnya Nabi secara bersamaan. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan tidak termasuk keutamaan Rasulullah yang besar. Wa qad takasaratil ahaditsu tsabitatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil Isra wa dzikr tafasil ma ra'a wa annahu usriya bihi ila baitil maqdis summa urja bihi min hunaka ila samawat hatta wasala ila ma fawqa samawatil ula war'al jannata wal nara wal anbiya ala maratibihim wa faradallahu alaih salawat khamsina thumma mazala yurji'u rabbahu bi isyarati Musa al-Kalim hatta sarat khamsan bil fi'li wa khamsina bil ajri wa thawabi wa haza minal mafakhiri tilqal laylah huwa wa ummatuhu mala yu'lam miqdaruhu mala ya'lam miqdaruhu illallahu azza wa jal. Sungguh telah banyak hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra ini dan menyebutkan rincian apa yang telah kami sampaikan. Dan menunjukkan bahwa beliau diisrakan ke Baitul Maqdis. Kemudian dimi'rajkan dari sana ke langit-langit sampai
menuju ke tempat yang ada di atas langit yang tinggi. Beliau melihat surga dan neraka dan melihat para nabi sesuai dengan tingkatan mereka. Dan Allah juga mewajibkan kepada beliau 50 kali sholat. Kemudian beliau terus mondar-mandir menemui Rabbnya dengan petunjuk Nabi Musa al-Kalim. Sampai akhirnya sholatnya secara perbuatan 5 kali sehari, tapi secara pahala sama seperti sholat 50 kali. Maka malam itu beliau dan umatnya mendapatkan sesuatu yang membanggakan, yang tidak bisa mengetahui ukurannya kecuali Allah Azza wa Jal. Wa dzakarahuna wa fi maqamil inzalil Qur'an wa maqamit tahaddi bi sifat rububiyyah di annahu nal hadin muqawamatil kibar fi takmilihi li ubudiyati rabbih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau di dalam firman-Nya ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain ketika menurunkan Al-Qur'an, dan juga tempat di mana Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai tantangan untuk orang-orang yang menentangnya, disebut dengan sifat ubudiyah, yakni dianggap sebagai hamba Allah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memang telah mendapatkan kedudukan-kedudukan yang besar ini karena kesempurnaan beliau dalam beribadah kepada Rabb-nya. Wa qawlu alladhi barakna hawlahu ay bi kasratil asjari wal anhari wal hasbi ad-daim. Wa min barakatihi tahdiluhu ala ghairi min al-masajid siwa al-masjidil haram wa masjidil madinah wa anna yudla busyattur rahli ilai lil ibadati was salati fi wa anna Allah akhtassahu mahallan dikathir min anbiya'i wa asfiya'i. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjidil Aqsa yang kami beri barokah daerah yang ada di sekitarnya dengan banyaknya pohon-pohon. Sungai-sungai dan tanah-tanah yang selalu subur. Dan di antara barakah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa ialah Allah memberi keutamaan Masjidil Aqsa melebihi masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Dan juga diperintahkan untuk mempersiapkan bekal safar menuju ke Masjidil Aqsa untuk ibadah dan sholat di dalamnya. Dan juga Allah Ta'ala memberi keistimewaan Masjidil Aqsa sebagai tempat dakwah kebanyakan para nabi dan para orang pilihan. Wallahu Ta'ala ala bisuhab. Nah, setelah kita membaca ayat yang pertama dan tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah sebagai berikut. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula
suratul Isra'i tusamma aydan surata Bani Israel wa subhana. Suratul Isra dinamakan juga dengan surah Bani Israel dan juga surah Subhana. Nah, jadi kalau dalam tafsir Sa'di judulnya Tafsir Surati Bani Israel. Dalam tafsir-tafsir yang lain, suratul Isra, ya. Nah, asaniyah, faedah yang kedua, suratul Isra'i ayatuha ihda asrah wa mi'ah. Ayatuha ihda asrata wa mi'ah. Wahia maqiyatun fi qawlil jama'ah. Illa anna ba'dahum yaqulu fiha madaniyun. Suratul Isra ayatnya berjumlah 111 dan termasuk makiyah, yakni diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun diturunkannya di luar Makkah. Yang penting sebelum hijrah, berarti disebut apa ini? Makiyah. Menurut pendapat sebagian besar itu jamaah, sebagian besar ahli tafsir. Hanya saja sebagian mereka ahli tafsir ada yang berpendapat di dalam surah Al-Isra ini ada yang ayat-ayat madaniyah. Salisah, faedah yang ketiga,
qala Ibnul Qayyim fi tafsirihi, qala Ibnul Qayyim fi tafsirihi, faqala fi maqamil isra'i, faqala fi maqamil isra'i, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, faqala fi maqamil isra'i, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan wa lam yakul bi rasulihi wa la nabiyhi. Isyaratan ila annahu qama hadzal maqamal a'dhama, ila annahu qama hadzal maqamal a'dhama bi kamali ubudiyatihi li rabbih. Qala Ibnul Qayyim fi tafsirihi, faqala fi maqamil isra'i, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan wa lam yakul bi rasulihi wa la nabiyhi, isyaratan ila annahu qama hadzal maqamal a'dhama fi kamali ubudiyatihi li rabbih. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsir beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan Nabi ketika mengisrakan beliau dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dalam ayat itu tidak diucapkan bi rasulihi, juga tidak diucapkan bi nabiyihi, tapi bi abdihi, ya. Ini adalah isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menduduki kedudukan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sempurnanya beliau ketika beribadah kepada Allah Rabbnya. Nah, jadi lebih tinggi daripada kedudukannya sebagai Rasul semata atau sebagai Nabi semata. Benar-benar sebagai hamba pilihan, ya. Nah, disebutkan bi abdihi, tidak bi rasulihi, tidak bi nabiyihi. Itu menunjukkan Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, untuk menduduki kedudukan yang termulia di sisinya. Ya. Karena Nabi sangat sempurna dalam beribadah kepada Allah taala, Rabb-nya. Nah, ini kenapa kok sampai enggak disebut dengan lafaz bi rasulihi atau bi nabi. Insyaallah, ya. Nah. Bisa. Ada. Arabiyah. Faedah yang keempat.
Qala Ibnu Al-Qayyim fi tafsirihi. Fi qawlihi ta'ala asra bi abdihi. Duna ba'asa bi abdihi. Wa arsala bihi duna ba'asa bi abdihi wa arsala bihi ma yufidu musahabatahu lahu fi masrahu. Fa innal ba'a huna lil musahabati ma yufidu musahabatahu lahu fi masrahu. Fa innal ba'a huna lil musahabati. Faedah yang keempat, berkata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan asra bi abdihi. Pakai asra kemudian pakai ba setelahnya ya. Tidak mengucapkan dengan lafaz ba'asa bi abdihi. Juga tidak mengatakan dengan lafaz wa arsala bi abdihi. Ini menunjukkan faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menemani beliau ketika perjalanan di malam hari itu. Nah, karena ba dalam ayat ini maknanya lil musahabah, mendamping atau meneman, ya, masya Allah ya, benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala mendampingi, menemani perjalanannya Nabi di malam hari tadi itu, sehingga menggunakan lafaz asra bihi, tidak menggunakan ba'atsa bihi atau arsala bihi. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Tapi kita lanjutkan setelah azan Isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatul khamisah. Faedah yang kelima. Zahirul ayati annal isra'a kana fi awwalil lail. Wa annahu min nafsil masjidil haram. Lakin thabata fis sahih annahu usriya bihi min baiti Ummi Hani. فا
Fa'ala hada taqulul fadilatu fil masjidil haram di sa'il haram. Fa'kulluhu tatadu'afu fihil ibadatu katadu'u fiha fi nafsil masjid. Menurut dohir ayat ini, bahwa peristiwa Isra terjadi di permulaan malam. Dan terjadi di Masjidil Haram. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi diisrakan dari rumah Ummu Hani. Itu masih di sebelah Masjidil Haram. Maka berdasarkan penjelasan ini, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram berlaku juga untuk semua tanah haram yang ada di sekitarnya. Artinya, ibadah yang dilakukan di tanah haram memiliki keutamaan dilipat gandakan seperti kalau kita melaksanakannya di Masjidil Haramnya. Paham ya? Jadi ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu diisrakan dari rumahnya Ummu Hani. Nah, rumahnya Ummu Hani itu berdekatan dengan Masjidil Haram. Sementara dalam ayat ini menunjukkan statnya Isra adalah dari Masjidil Haram. Maka digabungkan berarti keutamaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram berupa dilipat gandakannya pahala ibadah berlaku juga untuk tanah-tanah haram yang ada di sekitarnya, ya. Nah. Baik. As-sadisah, faedah yang ke-6. Annal Isra'a biruhihi wa jasadihi ma'an. Wa illa lam yakun fi dhalika ayatun kubra wa mangkibatun azimatun. Nah, faedah yang ke-6, bahwa peristiwa Isra ini terjadi dengan roh dan jasadnya Nabi secara bersamaan. Jadi benar-benar beliau kondisinya sadar, ya, diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu dengan roh dan jasadnya. Ini menurut pendapat yang benar. Jika tidak seperti ini kesimpulannya, yakni tidak dengan roh dan jasad, maka bukan dinamakan sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar. Dan juga bukan kemuliaan yang besar untuk Nabi. Karena kalau cuma dengan rohnya saja, berarti apa ini? Kayak mimpi, ya. Kalau jasadnya saja, rohnya enggak. Juga susah, ya. Nah.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi tafsiri, usriya bi ruhihi wa jasadihi. Sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa. Thumma urija bihi ila fawqis samawati. Bijasadihi wa ruhihi ila Allah azza wa jal. Thumma urija bihi ila fawqis samawati. Bijasadihi wa ruhihi ila Allah azza wa jalla. Fakhatabahu wa faradu alaihi salawati. Fakhatabahu wa faradu alaihi salawati. Wa kana dhalika maratan wahidatan. Wa kana dhalika maratan wahidatan. Hadha asahul aqwali. Hada asahul aqwali. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsirnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan ke Masjidil Aqsa dengan roh dan jasadnya. Kemudian dimi'rajkan juga sampai ke atas langit-langit itu dengan jasad dan rohnya sampai bertemu dengan Allah azza wajalla. Kemudian Allah Azza wa Jal berbicara dengan beliau dan mewajibkan sholat kepada beliau. Dan ini terjadi hanya sekali. Dan ini merupakan pendapat yang paling sahih. Karena ada yang berpendapat, tapi itu isra mi'rajnya dalam keadaan mimpi. Nah, mimpinya para nabi juga memang wahyu juga ya. Tapi ada juga yang mengatakan diisrakan tidak dalam kondisi sadar, juga tidak dalam kondisi tidur. Enggak sadar, enggak tidur, sawis. Pokoknya kondisi luar biasa gitu ya. Nah, ada yang mengatakan kalau isra ke Baitul Maqdis dalam kondisi sadar, roh dan jasad. Tapi kalau dimi'rajkan ke langit dengan mimpi, dengan rohnya berarti ya. Nah, ada yang mengatakan isra itu terjadi dua kali. Sekali dalam keadaan sadar, sekali lagi dalam kondisi mimpi atau dengan rohnya. Ada mengatakan tiga kali peristiwa isra terjadi. Enam. Tapi yang paling sahih tadi itu ya, isra mi'raj itu cuma sekali dengan roh dan jasadnya dalam keadaan apa ini? Sadar. Baik. Maka yang disebut dengan ayatun kubra, tanda kekuasaan Allah yang besar. Ya. Nah. Karena sekali. Tayyib. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi tafsirihi. Kanat
karamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat karamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufaja'atan mufaja'atan min ghairi mi'adin. Min ghairi mi'adin. Liyahmila anhu. Liyahmila anhu. Alamal intidari. Liyahmila anhu. Alamal intidari. Wa yufaja'u pakai hamzah wa yufaja'u bil karamati baghtatan wa yufaja'u bil karamati baghtatan wa karamatu Musa alaihi salam wa karamatu Musa alaihi salam ba'da intidori arba'ina laylatan. Wa karamatu Musa alaihi salam ba'da intidori arba'ina laylatan. Nah, ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan kemuliaan istimewa yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, kemuliaan yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya spontanitas. Tidak pakai menunggu waktu tertentu. Supaya tidak mengalami penderitaan, penantian. Nah, namanya menunggu kenapa ini? Biasanya apa ini? Menderita, ya. Nah, maka beliau mendapatkan kemuliaan secara apa ini? Tiba-tiba dan secara langsung. Sedangkan kemuliaan yang didapatkan Nabi Musa setelah beliau menunggu 40 malam. Ini Nabi Musa itu baru berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala setelah menunggu selama 40 malam. Dan itu pun dengan perjanjian ketemuannya, ya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pemberitahuan sebelumnya, ya. Saat itu beliau sedang istirahat di rumahnya Ummu Hani. Langsung, ya, diangkat, dibawa oleh malaikat Jibril dengan furaq. Dalam riwayat yang sahih, ya, Allah mengisrakan beliau ke Masjidil Aqsa. Jadi beliau enggak pakai menunggu jemputan gitu, ya. Nah, kalau nunggu lama enggak datang-datang, ya, lama sekali. Atau kalau ingin dapat sesuatu tapi harus antri lama, yo kan, kok lama yo. Sudah nomor berapa? Nomor berapa? Ya kan. Nabi langsung, ya. Nah, begitu. Tanpa menunggu lama. Jadi tidak mengalami penderitaan dalam penantian. Nah, untuk mendapat kemuliaan. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Musa. Nah. Baik.
Al-Fa'idatu Ats-Tsaminah. Faedah yang ke-8. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi tafsirihi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi tafsirihi. Tashirul buraqi. Tashirul buraqi. Taqaf. Lihamli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihamli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin wahidatin. Masirata syahraini. Masirata syahraini. Zahaban wa iyaban. Zahaban wa iyaban. A'bomu min tashir rihi li Sulaimana. A'bomu min tashiri arrihi li Sulaimana. Masirata syahraini fi yaumin wahidin dahaban wa iyaban. Fa inna riha sari'atul harakati tab'uha al isra'u aqi'ain al isra'u bima tahmiluhu. Wa ammal buraqu fal ayatu fihi a'dham. Wa ammal buraqu fal ayatu fihi a'dham. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsirnya juga ingin menjelaskan kepada kita ini perbandingan kehebatan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehebatan yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Kalau tadi dengan Nabi Musa ya, sekarang dengan Nabi Sulaiman. Beliau rahimahullah menjelaskan Allah menundukkan buraq untuk membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya butuh satu malam untuk menempuh perjalanan PP 2 bulan. PP 2 bulan. Ini lebih hebat daripada ketika Allah menundukkan angin untuk membawa Nabi Sulaiman melakukan perjalanan sehari dengan jarak tempuh 2 bulan PP. Karena angin itu secara tabiat gerakannya cepat ketika membawa apa saja yang dibawanya. Adapun buraq yang membawa Nabi, maka tanda kekuasaan Allah padanya lebih besar lagi.
Ya. Begini maksudnya. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, ya. Kalau mau pergi kemana-mana, itu enggak pakai pesawat atau pakai apa namanya transportasi yang ecek-ecek, ya. Nah, pakai angin, hari, ya, naik angin. Nah, angin itu kecepatannya tinggi, ya. Baik. Untuk menempuh perjalanan 2 bulan. Dengan naik angin cukup sehari. PP. Sehari PP. Ya. Sehari itu berarti sehari ya sehari kok belum nah Nabi SAW itu naik buruk menempuh perjalanan yang kalau dilakukan itu perjalanannya itu membutuhkan waktu 2 bulan, ya, PP. Tapi beliau dengan naik buruk cukup butuh waktu semalam, ya. Nah, semalam. Baik. Maksud beliau, rahimahullah, angin itu memang tabiatnya cepat. Biasa ya kan, cepat. Kalau buruk, ini buruk ini disebutnya dalam riwayat, ya bentuknya mirip kuda atau keledai gitu ya. Nah, ini kecepatannya secepat itu. Wah, ya. Ini berarti sesuatu yang luar biasa. Gitu. Kalau angin cepatnya seperti itu biasa, ya kan? Tapi kalau buruk, kok seperti itu kecepatannya luar biasa. Nah, gitu. Itu kalau bandingan, kalau kita logika kita ya, kalau naik pesawat, ya, naam, Surabaya Jakarta 1 jam. Surabaya Jakarta 1 jam. Nah, ini kok naik beda. Surabaya Jakarta juga 1 jam. Berarti ini luar biasa becaknya itu. Wah. Ya kan? Ah, itu seperti itu logikanya. Paham ya? Berarti lebih hebat mana? Pesawat atau becaknya? Becaknya. Oh. Ada becak yang kecepatannya sama seperti pesawat. Wih. Oh. Ya? Nah, sama seperti ini, kalau angin tabiatnya memang cepat. Nah, kalau buruk yang seperti keledai, atau keledai ya, nah, atau anak kuda itu ya, kok kecepatannya seperti angin yang cepat itu? Wus, luar biasa. Oh, ya, itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Betul ya? Nah, betul lebih hebat. Yuk santri naik becak Surabaya Jakarta 1 jam sama kayak pesawat Surabaya Jakarta 1 jam, berarti hebat dong becaknya ya. Nah, becak bertenaga pesawat, luar biasa. Itu logikanya seperti itu, barakalakum ya. Nah. Al-Fa'idah itu At-Tasiah yang ke-9. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi.
Qauluhu ta'ala, Al-Masjidil Aqsa, fahuwa Baitul Maqdis. Wakila lahu al-Aqsa Libu'dil masafati bainal masjidaini. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Masjidil Aqsa, yang dimaksud di sini ialah Baitul Maqdis. Disebut Al-Aqsa karena jarak antara dua masjid, yaitu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, cukup jauh, ya. Nah, naik unta sejauh 2 bulan perjalanan, ya. Nah, kenapa kok bilang naik unta ukurannya? Karena kendaraan yang umum saat itu adalah unta, ya. Nah, baik. Maka kalau dijelaskan selama perjalanan sekian bulan, itu berarti dengan naik apa ini? Unta, ya. Nah, karena saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, ya. Nah, maka menggunakan transportasi yang masyhur di zaman itu. Al-Faidatu al-Asirah. Qala Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi, wa makna barakna hawlahu annallaha ajra hawlahu al-anhara wa ambata astimara wa qila annahu maqarrul anbiya'i wa mahbitul malaikati li'annahu maqarrul anbiya'i wa mahbitul malaikati, pakai tok mahbitul malaikati. Wahtalafal ulama'u hal dakhala Baitul Maqdis amla. Farwa Abu Hurairata annahu dakhala Baitul Maqdis wa shalla fihi bil anbiya'i thumma urija bihi ila samai. Farwa Abu Hurairata annahu dakhala Baitul Maqdis wa shalla fihi bil anbiya'i thumma urija bihi ila samai.
Wa qala Hudzaifatu ibnu al-Yaman lam yadkhul Baitul Maqdis wa lam yusalli fihi. Wala nazala anil buraqi hatta urja bihi. Wala nazala anil buraqi hatta urja bihi. Nah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna barokna haulahu, kami memberi barokah tempat yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalirkan sungai-sungai di sekitar Baitul Maqdis dan menumbuhkan banyak tanaman di sana. Ada juga yang berpendapat karena Baitul Maqdis ini adalah markas dakwahnya para nabi. Kebanyakan para nabi Bani Israel itu markas dakwahnya di sana. Terkhusus Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tempat turunnya para malaikat Baitul Maqdis. Kenya barokah ya. Nah. Baik. Para ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi ketika Isra masuk ke dalam Baitul Maqdis atau tidak? Abu Hurairah meriwayatkan bahwa beliau masuk ke Baitul Maqdis, sholat di dalamnya dengan para Nabi, dengan rohnya para Nabi, ya. Kemudian beliau dimi'rajkan dari sana ke langit. Adapun Hudzaifah ibn al-Yaman berpendapat bahwa Nabi tidak masuk Baitul Maqdis, juga tidak pakai sholat di dalamnya. Beliau juga tidak pakai turun dari Buraq sampai beliau dimi'rajkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Al-Faidah tuh. Al-Hadiyata Asrah. Faedah yang ke-11. Qawlu ta'ala linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Yakni ma ra'a tilkal lailata min al-ajaib
allati ahbar biha annasa. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, agar kami bisa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, yakni nabi pada malam itu, malam Isra Mi'raj, melihat keajaiban-keajaiban yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Nah, طيب. Jadi tentang masalah Isra Mi'raj ini banyak riwayat sampai pada tingkat mutawatir, ya. Kalian bisa merujuk ke Sahih Muslim dan yang lain tentang kisah itu, panjang lebar disebutnya di sana. Nah, taib, wallahu ta'ala bisawab, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di atas sunnah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.